Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini berjumpa lagi dengan Miss Siti. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Teman-teman hebat TKA Ar-Rohim Global Islamic Lab School Pintar. Teman-teman, hari ini wah senang sekali Miss Siti melihat teman-teman semuanya ceria, bahagia, dan selalu semangat, sehat walafiat pasti ya teman-teman. Amin ya Robbal Alamin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Yeay, hari apa sekarang teman-teman? Siapa yang tahu? Ya, pintar. Sekarang adalah hari Selasa. Tanggal berapa ya? Ya, tanggal 24. Bulan apa? Agustus. Tahun 2021. Hari ini tema kita ya masih Tanah Airku. Dan kita akan membahas tentang makanan. Wah, pasti banyak ya teman-teman makanan yang ada di tanah air kita, di negara kita. Karena di tanah air kita banyak daerah-daerah, banyak suku-suku bangsa yang dari setiap daerah ada ciri khas makanannya. Pastinya Indonesia sangat kaya dengan aneka ragam makanan daerahnya, teman-teman. Tapi, teman-teman hebat, kita sebelum mengenal makanan dari Indonesia, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa setiap kegiatan kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa kita juga harus selalu bersyukur setiap hari. Kita harus bersyukur dengan ya kita sudah diberikannya negara yang kaya raya, negara yang subur makmur. Dan memberikan Indonesia negara dengan beraneka ragam macam budaya, termasuk makanannya. Indonesia juga kaya akan makanan-makanan yang berasal dari daerah-daerah yang banyak di negara Indonesia. Teman-teman hebat, Miss Siti akan mengenalkan beberapa makanan daerah. Ya, di antaranya adalah ini teman-teman. Wah, apa ini ya? Ada yang sudah tahu ini apa? Tape uli. Wah, tape uli dari daerah mana ini? Ya, tape uli berasal dari daerah Betawi, Jakarta. Lagi, apa ini? Apa teman-teman? Ya, empek-empek. Wah, empek-empek. Pempek dari daerah mana teman-teman? Palembang. Ada yang dari Palembang? Wah, pasti sering makan empek-empek ya teman-teman ya. Lalu ada lagi. Nih, apa
ini? Apa ini? Wow, sate. Siapa yang suka sate? Sate ini berasal dari mana, teman-teman? Iya, sate Madura. Oke, ada lagi nih. Apa ini? Wow, iya, ini adalah rendang. Wow, rendang. Dari mana ya rendang ya? Rendang terkenal tuh rendang di Indonesia, rendang dari mana ya? Ya, dari Padang. Wow, keren rendangnya. Bikin Miss Siti kalau makan rendang itu sampai enak sekali rasanya. Lalu ada lagi teman-teman, satu lagi nih. Apa ini? Apa ya? Ini apa ya? Oh, ini gudeg, teman-teman. Dari daerah Yogyakarta. Juga tak kalah enaknya dengan makanan-makanan yang tadi sudah Miss Siti sebutkan. Nah, teman-teman, itu hanya beberapa saja. Sebetulnya banyak sekali makanan-makanan yang berasal dari daerah di Indonesia. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman hebat. Setelah teman-teman tahu, mengetahui beberapa makanan dari daerah, selanjutnya teman-teman nanti ambil ya pekerjaan teman-teman untuk hari ini. Ya, nanti teman-teman bisa melihat. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini pekerjaannya. Ya, teman-teman. Berhitung, membilang. Ada berapa ya gambar yang pertama? Gambar apa teman-teman? Ya, gambar ketupat. Ketupatnya ada berapa? Pintar, ada 2. Angkanya ditebalkan ya teman-teman. Lalu ada apa itu? Wah, ada ayam. Ada berapa ayamnya? Ada 3. Pintar, ditebalkan ya angka 3-nya ya. Lalu ada pempek. Ya, berapa piring pempeknya? 1 piring. Ditebalkan ya teman-teman angka 1-nya. Ada angka 2, ada angka 3, dan angka 1. Ditebalkan. Boleh kalau teman-teman mau mewarnai ya, diwarnai gambarnya agar terlihat lebih bagus. Hebat. Tugas teman-teman selanjutnya adalah membantu Bunda membuat kue di rumah. Ya, teman-teman bisa? Iya, teman-teman nanti boleh minta sama Bunda. Bunda, aku mau bantu Bunda buat kue. Seperti kue donat, teman-teman. Nah, teman-teman boleh tuh bantu Bunda membentuk kuenya. Atau teman-teman mau membuat bola kue, bola biskuit dari biskuit, teman-teman. Nah, nanti biskuitnya teman-teman hancurkan. Lalu teman-teman pakaiin susu. Lalu teman-teman bulat-bulatin, bulat-bulat. Lalu dikasih mini seres deh. Wah, enak tuh. Coba nanti bikin sama Bunda ya. Teman-teman hebat ya. Boleh membuat apa saja. Yang Bunda bisa, teman-teman juga bisa. Ya? Bisa? Pasti bisa. Terima kasih untuk Bunda. Dan teman-teman hebat di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai kegiatan teman-teman di hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Bahagia, senang pastinya. Teman-teman bisa belajar bersama Bunda untuk membuat kue. Ya, dan jangan lupa teman-teman, ingat menjaga
kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, minum minuman yang sehat, istirahat, dan menjaga protokol kesehatan. Tetap ya membaca Iqra setiap hari. Selamat belajar, selamat bermain di rumah saja. Sampai jumpa teman-teman. Maafkan ya bila Miss Siti ada salah. Miss Siti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.